Pemirsa, puluhan mantan anggota Negara Islam Indonesia atau NII mendeklarasikan diri kembali masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI di kawasan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Selasa petang. Deklarasi atau bait masuk ke NKRI disaksikan langsung Pandam 3 Siliwangi. Selain mantan anggota NII, deklarasi sumpah setia kepada NKRI juga dihadiri mantan anggota Khilafatul Muslimin. Puluhan mantan anggota Negara Islam Indonesia atau NII melakukan deklarasi pengucapan sumpah setia kembali masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI di halaman Koramil Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Dalam deklarasi tersebut, Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal Kunto Arief Wibowo menyaksikan langsung pengucapan sumpah setia kembali ke NKRI tersebut. Puluhan mantan anggota NII selain deklarasi juga menyanyikan kembali lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengucapkan naskah Pancasila. Teman-teman kita yang masih aktif, supaya mengakini adalah teman-teman yang dibawa deklarasi tadi. Mantan anggota NII Dede Suryana mengatakan dirinya masuk NII tahun 1994 dan sempat menjabat sebagai camat. Namun karena banyak kejanggalan dan ketidaknyamanan di NII, dirinya akhirnya mengikrarkan kembali untuk setia kepada NKRI. Pak, ada hal-hal yang tidak, itu apa mungkin Pak bisa dijelaskan? Saya kembali ke NKRI berdasarkan hati nurani karena setelah beberapa tahun mengikuti perjalanan NII, ternyata banyak penyimpangan dan kebohongan-kebohongan itu yang menyebabkan saya untuk kembali ke NKRI. Salah satu penyimpangannya bisa? Itu dari pertama dari akidah ya, dari sholat lima waktu, dari puasa, itu banyak yang menyimpang dari yang sebetulnya. Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo menegaskan, pihaknya akan menjaga warga yang kembali masuk NKRI agar tidak kembali tergiur ideologi yang menyesatkan. Pihaknya pun akan memberikan pekerjaan kepada mantan anggota NII bekerja sama dengan pemerintah Jawa Barat. Yang kita lakukan pertama membangun koordinasi dulu antar pemerintahan daerah atas kesepakatan bagaimana cara kita menyikapi tidak terjadinya kembali. Ada program-program yang sudah berjalan dalam hal ini deradikalisasi untuk membangun satu kepelatihan, kedua mengajari secara keilmuan, ketiga mengimplementasikan dalam pekerjaannya. Nah, di sini saya mencoba mewakili pemerintahan daerah Jawa Barat untuk bisa bertemu dengan rekan-rekan semua ini, juga memberikan satu keyakinan jaminan bahwa kita dalam satu pandangan yang sama dalam membangun bangsa. Kemudian yang kedua, kita juga ada sedikit harus membuktikan suatu pembuktian sebagai jaminan, juga membangun simbiosis mutualisme di dalam sosial masyarakat, dan juga kita berharap ada nilai berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini yang memberikan satu proses pengikisan cara berpikir mungkin yang hanya sedikit yang dia dengar, kemudian hanya itu-itu aja yang dia dengar, kemudian mungkin itu juga menjadikan jaminan. Ini kita perlu ada pembanding. Dalam deklarasi kembali setia kepada NKRI, selain mantan anggota NII, ada juga mantan anggota Khilafatul Muslimin. Dalam kegiatan deklarasi tersebut, ada sebanyak 50 anggota warga yang mengikrarkan diri kembali ke NKRI. Kegiatan deklarasi ini sudah dilaksanakan untuk kedua kalinya dalam waktu 2 bulan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.